Guess, oh guess, nurut aku yuk, nurut aku, jangan rujakan mangga muda di Sabah, guess. Tapi sebelumnya video ini udah nyampe mana, guys? Coba ngacar kolom komentar juga pada lebih sahabin ada iya. Berhubung tangnya berbelkat, terus disbetis, terus carancar, guys. Jadi hari ini aku mau jangan rujakan di Sabah. Kebetulan aku udah lama gak baik konten rujakan, guys. Ada yang kangen gak sama konten rujakanku? Ini aku ngajak mudeki yang jangan rujakan, guys. Segala macam sendepor, sambil kapi ke Sabah. Cobik, cekocek, becen, ceret, todi, linggis, paak, kerecilan. Duh bantil pako kapi sambi guys. Niatnya ini aku mau jak rujakan di gardunya agak sudi guys. Pakai yang bedoreng ya membece gardun guys. Aduh lebah ketamban orang ngarocek pakai yang ngerung bareng aki saya membece gardun. Gardun kulo kadi gardun iklan SCTV ru guys. Salah gardun kene buat tongkeng situng. Duh tongkeng hijang aja. Bila lebih hedes yang di tongkeng Fortuner 7 edin nah guys. Aduh lo bohongku jak aja guys. Oke lanjut guys, ini jak rujakannya pakai petis kesukaan saya. Paling laris paling viral sejagat TikTok guys. Pakai petis MDR rasa ikan tongkol dicampur dengan petis ikan tuna. Cabenya ini aku kasih 2 kilo kayaknya guys, karena ajak rujakan kalau gak pedes itu kurang enak rasanya. Orang kayak gini guys, siapa yang gak teru? Ya pula mah kurang kumat nurut teru mulai celing ke diri ya guys, apa boleh seberes. Aduh ya positif aja kecak ini guys. Gelui gelui Jepang carbuk colpe guys. Bismillahirrohmanirrohim. Mbo mbo mbo. Bani pun saya ngomong guys, pedes secara ngacar ke colok guys. Omku lacu ngokos kopeng gasang kok besar ucap pedes ke diri ya. Pas enomen guys make seceret lober. Kemarin je pedis lompan guys. Je mudeki je lemon kerocok pas pal-pal ko saya tampak. Eyero es rodot dah ya apa mau temu mudeki je. Oh iya buat kalian yang mau beli petis kayak punya saya, langsung aja beli di TikTok saya guys. Rasa ikan tuna dan ikan tongkol.